Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi pemirsa sekalian. Kali ini kami di Merauke, Papua. Ini kami sempat jalan-jalan di pantai apa ini, Pak? Lampu Satu. Pantai Lampu Satu. Lampu Satu aja dulu, jangan dua. Nah, kita sebelum itu tanya-tanya tentang pembuatan kapal. Tanya dengan Bapak kita sebelah ini. Kenalkan, Pak. Dengan Pak siapa, Pak? Pak Amir. Nah, ini kami menebak, Pak. Jadi kalau di Indonesia itu kan terkenal. Bukan apa-apa, Pak. Suku mana yang sering membuat kapal menjadi pelaut? Kita bangsa pelaut gitu kan. Pasti dari Sulawesi kan, Pak. Dari Bugis, dari Wacu apalah, ya. Pokoknya Sulawesi sampai ke Afrika. Kalau sana. Yang bikin-bikin begini, Pak, dari Papua. Oh, Bulukumba. Ya. Sorry, Pak, saya nggak tahu. Ya. Bulukumba. Ya. Dengan Pak tadi Pak Amir ya. Iya, Pak. Pak Amir, Pak, saya mau tanya. Ini kapal ini bikin dari kayu-kayu apa ini, Pak? Kayu besi, Pak. Kayu besi. Kayu besi itu tahan air pasti. Iya, tahan air, Pak. Ya. Kayu besi dengan kayu bintang, Pak. Kayu bintang. Kalau ini buat gini berapa lama, Pak? Kalau ini, Pak, ini mungkin sekitar 5 bulan ini baru bisa selesai. Oh, 5 bulan. Iya. Tapi ada yang dicat kan? Ada yang dicat. Ini kan sudah lama, ini sudah ada 1 tahun ini. Oh. Tapi mungkin tunggu biaya dulu. Oh, tunggu biaya ya, Pak. Iya. Begitu, Pak. Atau musinya. Biayanya berapa, Pak? Kalau boleh tahu? Sekitar 1 M lebih ini, Pak. 1 M. Ternyata lo kayunya aja gitu. Yang kusam-kusam musinya apa semua buat jaring itu. Oh, gitu. Pak, ini untuk nangkap ikan atau apa ini, Pak? Ikan. Oh, kalau yang sana-sana buatan ini semua kayu ya, semua. Pokoknya kayu semua ini, Pak. Pantai Lampu Satu, Merauke, Papua. Itu kayu besi itu dari Papua sini, Pak? Dari Papua, Pak. Tapi yang ngambilnya jauh dari Salur. Salur, Pak? Salur ya. Jauh ke sana, Pak. Dari lokasi. Itu pemirsa pantainya apa namanya membuat kapal semua. Iya. Sampai di ujung sana apa banyak yang bikin kapal. Kayunya nampak kuat sekali. Nah, ini kan kita biar tahu, Pak, membuat kapal itu, Pak. Oh, Bapak dari Medan. Dari Medan, Pak. Iya. Jauh, Pak, naik pesawat. Oh, udah hampir seharian naik pesawat aja tuh. Iya. Ini tapi kami kemarin ke mana? Asiki ya. Asiki, Pak. Oke, pemirsa, terima kasih Pak Amir sudah memberikan informasi tentang perkapalan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.